Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Amar, saya adalah mahasiswa dari Ciputat. Bung Rocky, izin bertanya, demokrasi di Indonesia sudah... Stop. Gak boleh. Saya belum izinkan, kamu udah terus. Baik. Izin, Bung Rocky, kira. Tidak boleh. Duduk aja, duduk. Ganti. Ini orang gak ngerti hak dia itu. Anda nggak boleh minta izin bertanya. Anda di sini untuk menggugat saya, jangan sekedar bertanya. Membantah pun Anda dilindungi oleh Undang-Undang Paramadina. Yang lain, oke. Okay. Silakan mbak. Yang belakang, Mas Tolok. Ya. Jangan minta izin ya. Dulu ya, istilah bonus demografi, istilah konyol, salah tapi dipakai terus itu. Anda baca literatur, yang ada istilah bonus demografi, yang ada demographic dividend. Cuman Jokowi kan jangan terus lah. Bonus itu diberikan cuma-cuma tuh. Dividen artinya mesti ada dulu investasi baru bisa dapat dividennya. Ada yang diimpikan sih. Dari awal Anda bisa bukan bahwa gak akan ada bonus demografi kalau bayi yang lahir hari ini dia harus bayar utang dulu dan isi kepalanya akan drop 30% otaknya. Mana mungkin ada bonus demografi kan? Kesalahan kedua adalah kabinet sama Jokowi gak pernah menerangkan bahwa bonus demografi kalau pakai istilah mereka itu baru disebut bonus dibandingkan dengan perkembangan demografi yang sama di Filipina, di Thailand, di Vietnam misalnya. Pak Jokowi bilang kalian anak-anak muda, kalian akan bonus demografi, kalian akan punya penghasilan 10 kali lipat sejak sekarang. Masuk akal, kan ekonomi kita bertumbuh, apalagi kalau Jokowi di impeach. Kita akan dapat bonus demografi 10 kali lipat pendapat kalian 2045. Senang kalian. Itu kalau anak muda seumur kalian di Vietnam, Thailand, Hong Kong, Singapura negaranya bertumbuh cuma 2 kali lipat baru enak. Nah karena itu kalau misalnya IQ orang Singapura 105, IQ kita 78, 10 tahun kemudian dia bertumbuh 30 kali itu cuma bertumbuh 10 kali tetapi kita miskin. Nah itu namanya perbandingannya begitu cara membaca statistik. Ini begitu cara kita melihat, jangan bilang di hipnosis Anda akan, iya bonus demografi, kalau cuma ada satu negara di Asia, yaitu Indonesia. Kan mesti ada perbandingan, apalagi negara lain yang Eropa misalnya bisa speed up berkali-kali lipat. Jadi, batalkan ide itu, akan ada bonus demografi versi Jokowi, kamu ganti sendiri. Bonus demografi versi Paramadina. Bila IQ nasional kita udah minimal 112. Terima kasih. Mas, saya kasih kesempatan yang tadi. Kalau mau naik, tapi jangan pakai minta izin ya. Bung Rocky ini baik orangnya, ayo silakan. Demokrasi Indonesia itu... sudah mulai menurun, sudah mulai buruk lah di Indonesia gitu. Nah pertanyaan saya adalah, dari tadi Bung Rocky menyebut etika pejabat negara yang dungu gitu, yang buruk dari Gibran, dari Jokowi dan sebagainya. Nah pertanyaan saya adalah, etika warga negara di Indonesia apakah mempunyai korelasi dengan etika pejabat negara yang ada di Indonesia gitu? Soalnya kan dari pejabat negara itu awalnya dia adalah warga negara Indonesia. Dan menurut saya warga negara Indonesia itu etikanya masih kurang, Bu. Kenapa? Dari soal persoalan lingkungan saja, banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, rokok dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menurut subjektifnya Bu Rocky saja, itu
etika-etika tadi ditekankan pejabat negara di warga negara dan bisa diterapkan di Indonesia untuk menerapkan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Amar dari Ciputat, UIN Jakarta. Oke, Amar. Agak memenuhi akal rakyat. Ada poin di situ. Dia mau menggugat loh, seolah-olah etik bangsa ini impose ke dalam etik pejabat itu. Etik adalah pilihan otonom manusia. Enggak ada yang namanya etik komunitas. Etik itu adalah problem yang mesti diputuskan secara individual. Beda dengan public ethics yang didesain untuk menghalangi orang berbuat curang. Jadi etika publik itu ada karena prinsip bahwa manusia itu falibilis. Manusia didesain secara antropologis untuk berbuat salah, oleh karena itu dibutuhkan public. Sebaliknya, individual ethics diniatkan untuk mengimpose, mengekspos bagian good faith dari manusia, itu bedanya. Jadi Anda adalah makhluk moral, karena itu Anda diperintahkan untuk berbuat baik. Public servant, ASN, pejabat, dirumuskan secara terbalik. Ini manusia jahat, karena itu mesti dilindungi dengan public ethics sebagai imperative ideas, menuntun dia jangan sampai korupsi. Itu bedanya, dapat? Poin 2, oke. Dari mana kamu tadi? UIN. Kemudian UIN bisa ngerti bedanya. Oke. Jadi saya balik sih. Sekarang semua partai, departemen sibuk bikin code of conduct, panduan etik. Sering diundang buat memeriksa. Saya bilang, ini bukan etik yang dimaksudkan sebagai public ethics. Jadi Pak Rocky bisa ditambahin, ini udah 10 panduan etik. Jadi ditambah 11. Lu tambah sampai 300 pun itu bukan namanya public ethics. Etika itu gak boleh diperinci satu persatu, ini gak boleh, gak boleh ini. Sama dengan di UI ada etika mahasiswa, gak boleh nyontek. Lo jadi mahasiswa gak boleh nyontek, apa yang diatur lagi, goblok? Gak konyol kan? Masuk kelas gak boleh bawa pistol. Ya pastilah hukum pidana bilang begitu. Jadi berlebihan mengatur hal yang udah ada. Tadi Pak Salim saya bilang, redundant. Berlebihan yang gak berguna. Golkar bikin etika publik. Sama, ikatannya apa? Itu namanya etiket. Aturan internal partai itu. Yang perlu dikembangkan adalah public ethics supaya orang percaya bahwa menjadi public servant artinya dia setelah selesai masa jabatannya harus lebih miskin ketika dia berkuasa. Itu namanya public ethics. Kalau dia lebih kaya, artinya dia gak ngerampok. Anda masuk dengan gaji Anda, gaji menteri 20 juta. Anda balik, Anda bikin 3 rumah itu. Pertanyaan dari mana Anda dapat? Dari usaha? Oh, nggak boleh. Waktu Anda jadi pejabat, kan Anda mesti keep usaha Anda ke dalam blind trust. Tiba-tiba Anda punya, ya pasti Anda berapa? Nanti nggak ada. Dari 10 itu nggak ada. Yang dilanggar. Oh iya, karena yang 10 itu terlihat. Yang tak terlihat adalah aku sebagai pabrik saya. Jadi itu poinnya aja ya. Jadi tolong diterangkan pada masyarakat bahwa yang kita perlukan adalah public ethics, bukan kode etik.